Yo, what's up guys? Bertemu lagi di channel Hayogo dan hari ini kita akan memainkan game Slide House Tumble dari Roblox. Jadi kali ini kita akan berseluncur tapi pakai rumah guys. Nah, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like dulu video ini. Lalu bagi yang belum subscribe, tekan dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan video menarik yang lain. Dan terima kasih banget buat kalian yang tetap setia mendukung channel Hayogo ini. Buat teman-teman yang mau join grup Roblox dan Discord, gue udah taruh linknya di bagian deskripsi. Siapa tahu ntar kita bisa record atau main bareng game Roblox ini guys. Oke teman-teman, hari ini yang join Bang Hayo rame banget ini. Kayaknya ada sekitar 24 orang. Dan di sini ada Probes, ada Mikey, lalu ada Rafa, Marvel, Raihan, Satya, Hafid, Fawas, lalu Fikri, Jaher juga di sini. Dan ada si O. Oke, namanya cuma O. Dan intinya di game ini kita bakal seluncuran ke sana guys. Nah, jadi rumahnya bentar lagi bisa regen ini. Iya, mantap jiwa. Bagaimana kalau Bang Hayo masuk dulu, lalu duduk di mana ya? Kayaknya seruan di luar dah. Oi Fikri, kasih Bang Hayo di sini. Ya elah. Malah ketinggalan dong, kurang asem. Kayaknya agak nge-lag teman-teman. Dan sekarang Bang Hayo berada di rumah ini. Iya, mantap jiwa teman-teman. Dan sekarang kita seluncuran ke bawah. Buset dah. Parah ini teman-teman. Iya, rumahnya berputar guys. Apa yang terjadi? Kayaknya agak nge-lag sedikit karena agak rame yang join teman-teman. Dan tadi kalau kagak salah rumahnya malah timbul di langit. Oke, mantap jiwa. Wah, keren banget ini guys. Ini adalah salah satu cara yang paling mudah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan teman-teman. Nah, jadi sekarang kita loncat dulu. Mantap jiwa. Berapa kali spin itu? Dan apakah kita bakal selamat? Ya ampun, kurang asem teman-teman. Rumahnya malah offside guys. Guys, bagaimana kalau sekarang Bang Hayo coba aja? Nah, kita slide-nya pakai manusia kayak gini. Rumah-rumahnya permisi dulu ya. Ini rumahnya kenapa nyangkut di sini? Gaje dah. Kayaknya tertimbun itu. Nah, jadi sekarang Bang Hayo langsung aja ke sini. Iya, mantap jiwa. Kurang asem. Ternyata di game ini ada HP juga ya guys ya. Oke, apakah Bang Hayo bakal selamat ini teman-teman dan sampai ke ujung? Ya ampun, kayaknya kagak guys. Emang agak susah kalau misalnya kagak pakai rumah. Probes, gimana caranya duduk di atas? Kenapa dia bisa di atas situ? Bagaimana kalau Bang Hayo duduk dulu di sini? Halo Heifer, halo Satya. Halo. Sebenarnya kayak gini rasanya lebih ngeri ya guys ya. Nah, jadi zoom out aja kayak gini. Ya elah, malah nyangkut dong, kurang asem. Oke, rumahnya tiba-tiba hilang. Dan di situ ada yang pakai kereta. Lah, ya ampun, kenapa kayak gini? Parah, rumahnya ditabrak sama kereta guys. Makanya terbang kayak gini. Dan kita terbangnya kemana ya teman-teman? By the way, kalian bisa lihat di situ ujungnya. Dan sekarang Bang Hayo terbang menuju ke luar angkasa teman-teman. Ya elah, ternyata pelakunya si Opas teman-teman. Yowes, kalau gitu ikuti aja si Opas teman-teman. Dan sekarang Bang Hayo bakal pakai kereta ini. Nah, ini si Opasnya kemana? Oke, sepertinya ini area game pas teman-teman. Dan keretanya ada di sini. Bang Hayo coba duduk aja di sini bentar. Iya, mantap jiwa. Ayo teman-teman duduk-duduk. Ini keretanya kereta maut ini. Nah, sekarang keretanya menuju. Lah, kok ke sini? Parah. Keretanya malah menuju ke tanah. Aduh, kacau dah. Ya, namanya game Roblox ya guys ya. Pasti banyak banget bug-nya. Woi, kenapa loncat keluar itu? Udah pasrah ya. Ayo, spawn lagi. Spawn. Kita bakal berangkat lagi pakai kereta ini. Dan semoga aja kali ini kagak bug, teman-teman. Oke, pelan-pelan tapi pasti, teman-teman. Semoga aja keretanya kali ini kagak gagal. Iya, mantap jiwa. Ada yang jalan kaki dong. Nah, jadi ini keretanya bakal meluncur, teman-teman. Buset dah. Keretanya langsung hancur, guys. Ini jalannya sangat-sangat berbahaya. Oke, semoga aja bertahan sampai di ujung ini. By the way, Bang Hayo di sini dan si Opasnya tadi di depan. Dan kita meninggoy lagi, kurang asem. Susah banget ya sampai di ujung ya. Oke, jadi intinya di game ini, kalau kalian mau pakai rumah yang lain, teman-teman itu harus menang sekali. Nah, ini kayaknya toilet gitu, tapi pakai kayu.
Buset dah, ada yang spawn rumah mewah dong, kurang asem. Nah, Bang Hayo masuk aja teman-teman. Ini rumahnya kayak rumah di Adopt Me. Dan sekarang Bang Hayo lagi nonton YouTube teman-teman. Oke, langsung aja menuju ke bawah sini. Halo teman-teman, ini santuy banget ya guys ya. Ya elah, kurang asem. Baru aja mau ngomong tadi, walaupun situasinya kacau balau, kita tetap santuy duduk di sofa dan nonton. Eh, yang ini kendaraan apa guys? Kelihatannya agak unik ini. Nah, jadi Bang Hayo masuk aja ke sini teman-teman. Ada si Fawas dan Raihan itu. Sedangkan yang lainnya penumpang gelap ini. Iya, mantap jiwa. Semoga aja kali ini Bang Hayo berhasil teman-teman. Ayolah, jangan sampai offside. Oke, kalem-kalem. Ini benar-benar kagak bisa dikendalikan ya guys ya. Jadi tergantung nasib ini. Oke, meluncur dengan baik teman-teman. Kagak ke samping ini. Oke, please, please, please. Jangan-jangan. Oke, kayaknya pakai yang kecil itu lebih bagus. Kurang asem. Kagak juga teman-teman. Tapi ini salah satu rekor Bang Hayo guys. Bagaimana kalau sekarang kita regen aja ini? Nah, yang ini rumah kayu teman-teman. Semoga aja kali ini Bang Hayo berhasil ini. Agak susah ini masuknya. Nah, jadi Bang Hayo duduk aja di sini. Ya elah, kayaknya karena terlalu rame guys. Maksudnya kalian itu kagak duduk, jadi ketabrak sama rumahnya. Dan rumahnya malah terpental. Ini gamenya kayak transparan gitu. Kalau misalnya kita zoom out. Nah, semoga aja kali ini Bang Hayo berhasil. Ya ampun, atapnya copot semua. Dan tinggal kursi ajaib teman-teman. Di sini Bang Hayo jadi gasing teman-teman. Kacau dah. Apakah dengan satu kursi aja Bang Hayo bakal selamat ini? Iya, kurang asem dah. Ini karena terlalu ringan guys, makanya gampang terpental. Bang, sini ada Minecraft. Di mana Probes? Kata si Probes di sini ada Minecraft. Nah, jadi Bang Hayo bakal coba ikuti si Probes ini. Walah, malah teleport ke lantai 2. Lantai 2-nya nanti aja kita bahas teman-teman. Dan di sini ada rumah Minecraft. Oke, mesti tunggu regen ini. Ya elah, ini rumahnya kebakaran dong. Parah dah. Bagaimana kalau Bang Hayo? Yah, kenapa teleport mulu? Oi, tunggu Bang Hayo, woi. Tunggu, tunggu, tunggu. Oke, sekarang Bang Hayo berada di rumah yang kebakaran ini. Rumah Minecraft-nya nanti aja. Nah, semoga aja kali ini selamat, teman-teman. Apakah hari ini Bang Hayo kurang asem dah? Ya elah. Oke, udah mulai spawn ini. Dan Bang Hayo langsung aja. Loh, kenapa rumahnya? Ya ampun, nge-glitch dong, kurang asem. Jadi Bang Hayo bakal masuk ke dalam sini. Buset dah, rame banget woy. Mikeo, kasih Bang Hayo tidur dong. Ya, Bang Hayo kagak ada dudukan ini. Oh no, kayaknya bakal meninggoy teman-teman. Oke, semoga aja duduk, please, please, please. Ya, kenapa kagak mau duduk? Ya, elah, agak susah ya teman-teman. Oke, akhirnya guys, Bang Hayo duduk juga ini. Dan kita bakal meluncur. 1, 2, 3. Semoga aja rumah Minecraft. tidak. Baru aja Bang Hayo mau ngomong semoga aja berhasil guys. Ada-ada kacau dah. Bagaimana kalau Bang Hayo beli rumah Among Us? Ini susnya berotot banget teman-teman. Semoga aja pakai ini Bang Hayo berhasil. Tempat spawnnya ada di sini. Mereka udah pada tungguin ini. Langsung aja Bang Hayo klik kayak gini. Wow. Buset dah, Among Us-nya kayak gini dong. Bang Hayo kira bakal rumah gitu. Ternyata susnya malah berbaring kayak gini teman-teman. Dan kita duduknya di sini. Oke, ayo sus, semoga aja kali ini Bang Hayo berhasil. Dan kenapa tiba-tiba ngebug lagi ya? Oke, coba sekali lagi teman-teman. Bang Hayo duduk di sini aja. Di sini ada si Probes, O, Hafid dan Mikeo. Lalu di situ duduk teman-teman, duduk. Ayo teman-teman, duduk, duduk. Jangan sampai meninggoy. Ya elah, pada terbang semua. Nah, jadi sekarang Bang Hayo di sini, tangannya udah copot teman-teman dan berikutnya badannya dong kurang asem. Oke, semoga aja berhasil. Ini susnya sedikit demi sedikit bakal hilang badannya dan kali ini kita bakal meluncur ke bawah. Ayolah, please, please, kali ini aja berhasil. Iya, ya ampun, kurang asem. Oke, percobaan ketiga. Dan kita bakal meluncur ke bawah. Oi, teman-teman, pada duduk ya, elah. Nah, sekarang tangan kanannya yang hilang, teman-teman. Oke, semoga aja kali ini berhasil, please. Ayo. Ya ampun, badannya copot dong, parah ini.
Dan semoga aja kali ini kagak offset lagi, please. Please, ayolah, please, please, please. No, 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 no. Oke, okay, oke, okay. Berhasil, berhasil. Oke, okay. Akhirnya teman-teman, Bang Hayo berhasil. GG Gaming. Iya, mantap jiwa. Bener kagak, guys? Harusnya sih bener ini. Oh, kagak, guys. Ternyata masih ada di sini. Nah, ini area apa ya? Bang Hayo juga kurang ngerti. Nah, langsung aja teman-teman kita ke sini. Lah, si opasnya kok di sini? Parah dah, malah nyangkut dia. Bang, gua tanpa kendaraan, modal koil. Serius, pakai koil bisa berhasil? Ya udah, kalau gitu Bang Hayo coba juga ya teman-teman. Nah, koilnya harusnya ada di sini. Koilnya yang mana? Ya elah, ini macet badan. Loh, di sini juga ada poster orang hilang. Kayaknya dia meninggoy teman-teman pada saat seluncuran. Dan koilnya yang mana, guys, yang bisa berhasil? Yowes, ambil aja dua-duanya. Jadi ujungnya cuma kayak gini ya teman-teman. Dan sekarang Bang Hayo bakal balik ke tempat spawn. Ya ampun, kurang asem. Malah letoy kayak gini. Woi, jangan diinjak woi, parah. By the way, kata teman-teman, koil yang biru yang bisa berhasil. Dan kata si opas, kita harus spam jam. Oke, kalau gitu langsung aja teman-teman. Ayo guys, kita bakal berhasil ini pakai koil. Semoga aja. Permisi, permisi. Masih zaman pak pakai mobil. Nah, jadi sekarang Bang Hayo langsung aja ke sini teman-teman. Loncat aja kayak gini. Oke, lah, kok tiba-tiba jadi letoy? Ini gimana caranya? Oke, oh ternyata bisa kayak gini teman-teman. Bagaimana kalau Bang Hayo seluncuran dulu ini? Biar agak cepat. Nah, jadi seluncuran aja terus kayak gini teman-teman. Oke, darah Bang Hayo udah sekarat ini. Lalu kita bakal spam jam. Oke, oke, please, please, please. Iya, iya. Oh, no, 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 no. Oh no, darah Bang Hayo udah merah guys. Oke, semoga aja berhasil. Oke, permisi, permisi. Jangan sampai kena batunya teman-teman. Nah, kayaknya Bang Hayo... offside, kurang asem. Bang Hayo udah gosong dan meninggoynya secara tragis guys. Kurang asem dah. Bagaimana kalau Bang Hayo siapin koil dulu ini? Semoga aja dengan cara ini berhasil. Iya, mantap jiwa teman-teman. Wah, ini loncatannya sempurna banget guys. Karena loncatannya lurus ke bawah sana. Buset dah, ini terbangnya tinggi banget teman-teman. Nah, sedikit lagi Bang Hayo bakal seluncuran lagi ini. Iya, keren banget teman-teman. Wah, ternyata koil ini benar-benar sangat membantu. Jadi buat kalian yang udah sekali berhasil, jangan lupa ambil koilnya guys. Oke, bentar lagi sampai finish ini. Ya elah, malah nyangkut dong, kurang asem. Nah guys, sekarang si opasnya bakal spawn rumah McD ini. Hah? Rumah makan Padang? Mana ada bentuknya kayak gini. Parah dah. Oke, bentar dulu teman-teman. Bang Hayo cari kursi. Aduh mak, kenapa susah banget duduknya? Dan kenapa mintonya kayak gitu? Agak gaje. Halo Frost. Kok tiba-tiba hilang? Oke guys, sekarang kami berada di rumah McD ini. Ya elah, kenapa rumahnya malah melayang kayak gini? Gaje dah. Ini restorannya malah jadi restoran Spider-Man. Hah? Kok jadi terbang kayak gini? Lah, ini bug-nya kelewatan ini guys. Gaje dah. Tuh, kalian bisa lihat kita terbangnya tinggi banget teman-teman. Halo Opas, halo Super. Di sini juga ada Hafid, Satya, lalu ada O. Dan ini siapa lagi ya? Ada Penguin Akatsuki, ada Maker. Dan ini kenapa si Profan-nya kejang-kejang? 5 minutes later. Guys, berikutnya mau coba yang mana? Di sini ada toilet, ada Sans, ada Dora, lalu di sini ada Dino, guys. Kalau kagak salah namanya Barney. Mau coba toilet ya? Ya udah, kalau gitu langsung aja Bang Hayo beli toiletnya. 3, 2, 1. Oke, langsung aja Bang Hayo spawn ini. Dan kita duduknya di mana, guys? Ya elah, di klosetnya dong. Parah. Oke teman-teman, toilet gede bakal meluncur ini. Iya, mantap jiwa. Toiletnya agak pelan ya guys ya. Dan hancurnya kagak banyak-banyak, sedikit demi sedikit. Kagak kayak rumah. Oke, please, please, jangan sampai jatuh. Ya elah, ayolah, jangan sampai jatuh. Dan kelihatannya bakal jatuh guys. Teman-teman, banyak-banyak berdoa. By the way, bola-bolanya ada ngaruh kagak sih? Kayaknya sih ada teman-teman. Yah, malah kagak kena dong, kurang asem.
Dan kayaknya kita bakal meninggoy, guys. By the way, ini toiletnya cuma bisa 6 orang, guys. Nah, sekarang Bang Hayo menuju ke finish line. Iya, mantap jiwa sedikit lagi. Bagaimana kalau Bang Hayo keluar aja dari sini? Ya elah, kurang asem. Kenapa tiba-tiba Bang Hayo terbang tinggi? Padahal Bang Hayo udah mau berhasil. Buset dah, ini terbangnya sampai kapan ya? By the way, si Fikri-nya udah beli Barney ini. Ayo Fikri, spawn aja Barney-nya. Bang Hayo kagak sabar ini. Nah, langsung aja teman-teman. Oke, sekarang Bang Hayo bakal pakai cara cerdas ini. Iya, mantap jiwa. Nah, sekarang Bang Hayo berada di atas ini. Dan kita bakal meluncur. Nah, semoga aja Bang Hayo berhasil ini. Astaga naga. Barney-nya langsung meninggoy, teman-teman. Dan sekarang tinggal kursi doang. Ini si Bacon-nya kasih tahu ke lantai 2. Langsung aja Bang Hayo ke sini. Nah, di sini ada apa? By the way, di sini rumahnya itu butuh 12 kali win, guys. Tuh, guys, di sini ada mobil van gitu. Lalu di sini ada rumah kayu. Kalau yang di sini butuh 14 win dan sepertinya ini bunker gitu. Berikutnya lagi di sini juga sama, butuh 14 tapi gedungnya udah berkarat. By the way, si Probes-nya udah bisa spawn mobil van ini. Nah, Bang Hayo langsung aja masuk ke sini. Teman-teman jangan terlalu rusuh, nanti mobilnya malah salto. Oh, alah, kalau dari lantai 2 agak ekstrim ini, langsung terjun ke bawah dan kita bakal... Hah? Kenapa meninggoy lagi? Astaga naga. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya dan terima kasih banget buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Gue berharap dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat-sehat saja dan tetap bahagia. Jangan lupa untuk like and see you in the next video.